Hey ho, Brodolovers, pastinya kalian pecinta film horor pasti sudah tidak asing lagi dengan film yang satu ini. Ya, film ini berjudul Insidious. Film ini adalah salah satu film horor terfavorit selama abad kegelapan ini. Dan ceritanya sendiri menarik banget, gak pakai karena. Ya, seperti aku mencintaimu tanpa karena. Sound effect yang disuguhkan juga tak kalah menegangkan, jadi akan terasa seram sekali pakai banget. Wujud hantu yang ditampilkan lumayan menyeramkan, bisa bikin saya kakek tujuh turunan. Okay. Walaupun film ini tergolong jadul alias dirilis pada tahun 2011, tapi masih keren untuk dibahas pada zaman kekacauan seperti ini. Film ini menceritakan tentang keluarga Josh. Dia pindah ke rumah baru dan mengalami kejadian-kejadian aneh dan mencekam. Nah, wahai para Brodolovers, penasaran sama ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, irit waktu akan langsung masuk saja ke ceritanya. Ada flu, sorry. Cerita berawal ketika keluarga Josh Lambert pindah ke rumah baru mereka. Josh Lambert adalah seorang guru dan istrinya Rene Lambert adalah seorang pencipta lagu. Mereka ini memiliki tiga anak, yaitu Dalton tapi gak pakai budi, poster tapi gak ditempel di dinding, dan juga si kecil yang bernama Charlie yang bukan Choli. Okay, sip. Mereka pun menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasa. Josh pergi bekerja, sedangkan Dalton dan poster akan pergi ke sekolah untuk belajar. Rene akan menjaga anaknya yang paling kecil di rumahnya. Sembari menjaga rumah, Rene juga membuat sebuah lagu. Saat dia sedang mengerjakan lagu baru tersebut, tiba-tiba saja si kecil Kelly menangis. Mendengar tangisan anaknya, Rene pun segera pergi ke kamar Kelly. Saat ia sedang menenangkan Kelly agar tidak menangis lagi, tiba-tiba terdengar suara benda bergerak dari loteng rumahnya. Ia pun segera mengecek loteng tersebut. Namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Pada malam hari, Josh pulang dari tempat kerjanya dan langsung bertemu keluarganya. Lalu Rene bertanya, apakah Josh melihat kotak lembaran musik miliknya? Namun ia sangat yakin bahwa lembaran itu sudah sempat dimasukkan ke dalam kotak, tetapi sudah mencarinya di setiap kotak namun tak kunjung ketemu. Di sisi lain, saat Dalton tengah asik bermain di tangga dekat loteng, tiba-tiba saja pintu loteng tersebut terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, ia pun mengecek loteng tersebut. Loteng tersebut sangatlah gelap, dan kemudian Dalton mencoba menyalakan lampu loteng itu. Karena ketinggian, ia pun menggunakan tangga agar mencapai saklar lampu tersebut. Saat ia menaiki tangga, tangga tersebut patah yang membuat Dalton terjatuh dan mengalami cedera pada kakinya. Kemudian tangga itu pun diberikan kartu kuning oleh wasit. Oh shit man, you don't know sih. Lanjut. Dalton pun merasa ada seseorang yang akan mendekatinya. Karena ketakutan, Dalton pun berteriak dan menangis dengan kencang, sehingga membuat Rene dan juga Josh langsung pergi menghampiri teriakan Dalton. Sesampainya di loteng, mereka menanyakan keadaan Dalton. Lalu Dalton menjawab bahwa ia tidak apa-apa. Setelah itu, mereka pun membawa Dalton ke bawah agar dia beristirahat. Saat Rene hendak turun ke bawah, ia melihat kotak yang sedang ia cari. Rene terheran-heran bagaimana bisa kotak itu berada di loteng rumahnya. Nah, di pagi hari, saat mereka sedang sarapan, si Dalton belum juga bangun dari tidurnya. Kemudian Rene menyuruh Josh untuk membangunkan Dalton. Josh pun pergi ke kamar Dalton dan segera membangunkan anaknya. Sudah beberapa kali dibangunkan, tapi si Dalton masih tetap tertidur. Dalton. Karena khawatir, mereka pun membawa Dalton ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung melakukan pemeriksaan. Dokter pun kemudian menyampaikan kepada Josh dan Rene bahwa Dalton mengalami koma. Namun sang dokter tidak dapat menemukan penyebab Dalton koma dan menyarankan agar Dalton dirawat di rumah sakit. 3 bulan pun telah berlalu semenjak Dalton koma. Selama 3 bulan tersebut, dokter belum bisa menemukan masalah pada tubuh Dalton. Akhirnya, Rene pun memutuskan untuk membawa Dalton pulang dan merawatnya sendiri di rumah saat Rene sedang melanjutkan pembuatan lagunya. Ia mendengar suara bisik-bisik dari radio yang tersambung ke kamar Kelly. Suara itu membisikkan, "Tidak ada yang bisa kau lakukan. Aku mau itu sekarang. Minjam 200. Kemudian Kelly menangis dengan sangat keras. Rene pun panik dan segera ke kamar Kelly. Rene pun menenangkan Kelly sambil mengecek sudut kamar Kelly. Namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Rene pun bingung suara siapa yang tadi ia dengar. Di malam harinya,
Saat Rene menidurkan Poster, Poster berkata bahwa ia takut pada Dalton. Rene pun bertanya pada Poster, mengapa ia takut pada Dalton? Kemudian Poster menjawab bahwa Dalton sering berjalan saat tidur. Rene pun semakin bingung dengan perkataan Poster mengenai Dalton. Pada saat hendak tidur, Rene bercerita sedikit yang ia alami pada Josh. Namun Josh ini tidak percaya dan menyuruh Rene untuk berpikir positif. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras, sehingga membuat Josh mengecek ke depan rumahnya. Namun, ia tak menemukan siapapun di depan rumahnya. Hello? Pada saat bersamaan, Kelly menangis lagi. Rene pun segera mengecek ke kamar Kelly. Namun, saat ia sampai di kamar Kelly, ia melihat seorang pria tinggi besar sedang berada di dalam kamar Kelly. Rene kemudian panik dan memanggil Josh untuk segera datang ke kamar Kelly. Saat Josh mengecek, dia tidak menemukan seseorang di sana. Dan secara tiba-tiba, alarm keamanan di rumah Josh berbunyi. Josh pun menyuruh Rene mengamankan anak-anaknya ke dalam kamar Dalton. Lalu Josh pun pergi ke asal suara tersebut. Josh sangat kaget karena pintu rumahnya sudah terbuka lebar. Karena Josh berpikir mungkin saja ada maling yang masuk ke rumahnya. Ia pun segera mengambil senjata untuk berjaga-jaga dan segera mengecek tiap ruangan yang ada di rumahnya. Namun lagi-lagi, ia tidak bisa menemukan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Setelah kejadian itu, Josh jadi sering lembur kerja dan jarang pulang tepat waktu. Rene pun merasa kesepian dan sangat bersedih karena Josh tidak pernah ada untuknya akhir-akhir ini. Rene kemudian pergi ke kamar Dalton untuk merawatnya. Di saat Rene ingin membersihkan ranjang Dalton, ia melihat bekas telapak tangan yang penuh darah pada spray Dalton. Rene pun kaget dan malamnya ia langsung nelpon agar Josh pulang lebih awal. Saat Josh sampai di rumah, Rene langsung ngomel pada Josh. Dia merasa Josh selalu meninggalkan Rene sendiri dan menjadikan lembur sebagai alasan agar ia bisa pulang terlambat. Rene pun bercerita bahwa ada yang aneh dengan rumah yang baru ia tinggali ini. Kemudian, Rene melemparkan spray yang ada bercak darah itu kepada Josh. Josh pun terpaksa tidur di ruang tamu karena Rene marah padanya. Saat Rene sedang tertidur, ia bermimpi buruk dan membuatnya terbangun dari tidurnya. Saat ia terbangun, ia merasa ada seorang pria dengan jaket kulit mondar-mandir di depan jendela kamarnya. Kemudian pria itu tiba-tiba masuk ke dalam kamar Rene dan langsung menyerang Rene. Rene pun berteriak, kaget, dan sangat ketakutan. Josh yang mendengar teriakan Rene langsung bangun dan pergi ke kamarnya. Saat sampai di kamar, Josh tidak menemukan siapapun di sana, kecuali Rene yang sedang ketakutan. Rene yang sudah tidak tahan dengan keanehan rumah ini meminta untuk pindah ke rumah yang baru lagi. Keesokan harinya, mereka pun langsung mencari rumah baru dan pindah dari rumah yang lama. Rene sangat sibuk menata rumah yang baru. Untung saja, dia dibantu ibu mertua Rene yang bernama Lawrence, sehingga membuat pekerjaannya cepat selesai. Setelah Lawrence pulang, Rene pun menjadi sendirian di rumah bersama Dalton dan Kelly. Di saat Rene sedang membuang sampah, dia melihat seorang anak kecil sedang menari di dalam rumahnya Rene. Kemudian mencari anak kecil tersebut. Namun, anak kecil itu menghilang dengan misterius. Ia pun mengecek ke seluruh ruangan yang ada di rumah barunya. Saat ia mengecek kamar Dalton, anak itu tiba-tiba muncul dari dalam lemari baju Dalton. Rene pun menjadi ketakutan lagi. Ia berpikir mungkin saja hantu yang ada di rumah lama mengikutinya sampai ke rumah yang baru. Karena ketakutan, Rene pun memanggil pendeta untuk datang ke rumahnya. Lawrence pun juga datang mengunjunginya. Di saat Josh pulang, dia pun terkejut karena ada pendeta dan Lawrence berada di rumahnya. Pendeta tersebut pun pergi dan Rene bercerita tentang kejadian-kejadian yang dialaminya pada Josh. Ia pun bercerita bahwa hantu yang mengganggunya di rumah lama mengikutinya ke rumah yang baru. Namun, Josh tidak mempercayai sama sekali. Lawrence pun menyela pembicaraan mereka. Lawrence berkata bahwa ia percaya dengan apa yang dialami oleh Rene. Ia juga berkata bahwa alasannya datang ke rumah Rene adalah karena semalam ia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya ia berada di rumah Rene, dan saat ia masuk ke kamar Dalton, ia melihat sosok makhluk aneh berada di pojok kamar Dalton. Lawrence kemudian bertanya apa yang diinginkan makhluk tersebut. Makhluk tersebut langsung menuju Dalton, yang berarti makhluk itu menginginkan Dalton. Setelah Lawrence selesai bercerita, Lawrence melihat makhluk itu berada di belakang Josh. Dia pun berteriak ketakutan. Tak lama, setelah itu terdengar suara gaduh dan segera pergi ke kamar Dalton untuk mengeceknya.
Namun saat sampai di depan kamar Dalton, pintu kamar Dalton terkunci dari dalam. Saat mereka masuk, kamar Dalton sudah sangat-sangat berantakan dan tubuh Dalton tergeletak di lantai. Mereka pun mengecek keadaan Dalton dan syukurlah keadaan Dalton baik-baik saja. Loren yang melihat keadaan keluarga Josh memutuskan untuk memanggil teman lamanya yang merupakan seorang cenayang bernama Elise Rainer. Namun sebelum Elise datang, Elise mengirim dua rekannya bernama Spex dan Tucker untuk mengecek rumah Josh. Mereka mulai berkeliling di setiap ruangan rumah Josh dengan menggunakan peralatan pelacak hantu. Saat sibuk mengambil gambar dengan kameranya, ia pun melihat dua hantu wanita berbaju putih sedang tersenyum seram. Tucker kemudian menyuruh Spex untuk memanggil Elise. Beberapa saat kemudian, Elise pun datang, kemudian mengamati rumah tersebut serta menyuruh Spex membawa buku sketsa untuk menggambar apa yang dilihat Elise. Mereka kemudian pergi ke kamar Dalton. Elise pun melihat sesuatu dan Spex menggambar apa yang dilihatnya. Karena penasaran, Rene pun mengambil buku sketsa tersebut dan ia melihat makhluk hitam dengan wajah merah darah berada di pojok atas kamar Dalton. Setelah itu, Elise menjelaskan bahwa Dalton selama ini tidak koma, melainkan roh Dalton terpisah dari tubuhnya karena ia memiliki kemampuan proyeksi astral. Nah, proyeksi astral ini adalah sebuah kemampuan di mana seseorang dapat meninggalkan tubuh mereka dan menjelajah ke dimensi lain. Dalton sudah melakukan perjalanan beda dimensi sejak masih kecil, namun dia mengira itu hanya mimpi saja. Sampai pada akhirnya, ia mengembara terlalu jauh dan menjadi tersesat di dimensi lain yang disebut Further. Further adalah tempat di mana tidak ada waktu dan dihuni oleh jiwa yang teraniaya dari saat kematian. Saat roh Dalton tersesat dan meninggalkan tubuhnya, otomatis banyak roh-roh jahat yang ingin menguasai tubuh Dalton. Itulah alasan mengapa banyak hantu yang mendiami rumah Josh, karena mereka semua berebut ingin mengincar tubuh Dalton yang kosong. Namun tubuh Dalton ini dijaga oleh iblis yang sangat jahat dan kuat, dan mereka harus segera membawa roh Dalton kembali ke tubuhnya. Supaya iblis itu tidak bisa mengambil alih tubuh Dalton, Rene kemudian meminta Elise untuk mengembalikan roh Dalton. Namun Dalton mengusir Elise dan dua rekannya. Rene pun bingung harus bagaimana dan ia sudah sangat pasrah dengan keadaan Dalton. Josh pun kemudian pergi ke kamar Dalton dan ia melihat gambar buatan Dalton. Ia kemudian menyadari bahwa memang Dalton ini sering melakukan perjalanan antar dimensi dan menggambarnya di sebuah kertas. Josh pun akhirnya percaya dan mengizinkan Elise membantunya. Pada malam harinya, Elise, Spex, dan Tucker kembali ke rumah Josh untuk mencari roh Dalton. Dengan perantara Elise, mereka akhirnya dapat menjangkau roh Dalton. Kemudian Spex bertanya, di mana Dalton berada? Dalton pun menjawab, ia tidak tahu di mana dirinya. Karena ketakutan, Dalton pun hanya bisa diam saat ditanya oleh Spex. Dalton kemudian berkata bahwa ia takut disakiti oleh iblis yang berada di dekat tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuh Dalton pun bangun dan menyerang mereka semua. Tubuhnya dikendalikan oleh iblis sehingga Dalton menjadi sangat kuat. Elise pun menjauhkan iblis tersebut dari tubuh Dalton. Elise kemudian berkata bahwa hanya itu yang bisa ia bantu. Beberapa saat kemudian, Lawrence datang ke rumah Josh dan ia menyampaikan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Dia pun bercerita bahwa Dalton memiliki kemampuan proyeksi astral karena kemampuan itu diwariskan dari Josh. Dahulu, Josh ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan proyeksi astral dan Elise lah yang telah menolong Josh dulu. Ia kemudian menghapus ingatan Josh agar ia tidak bisa menggunakan kemampuannya itu. Itulah alasan mengapa Josh tidak pernah mengingat masa kecilnya. Lawrence juga memperlihatkan foto Josh kecil. Foto-foto tersebut ada penampakan seorang wanita tua yang ada di tiap foto-fotonya. Wanita tua itu lama-kelamaan semakin dekat dengan diri Josh. Wanita tua itu dulunya mengincar tubuh Josh, dan dengan menghapus ingatan Josh, wanita itu tidak bisa mendekati Josh lagi. Elise juga menyarankan Lawrence untuk menyembunyikan foto kecil Josh dan berhenti mengambil foto Josh agar ia tidak teringat dengan wanita tersebut. Elise kemudian meminta tolong kepada Josh agar ia mau pergi ke Further untuk mencari roh Dalton karena hanya itu cara satu-satunya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan Dalton. Josh pun bersedia melakukannya. Kemudian Elise menyuruh Josh berkonsentrasi dan mengikuti suara Elise. Josh pun berada di dalam Further dan ia pun mulai mencari keberadaan Dalton. Dalam perjalanannya, Josh banyak bertemu hantu-hantu yang menyeramkan.
hingga ia pun melihat sebuah pintu merah dan mengingat bahwa Dalton pernah menggambar pintu merah tersebut. Saat ia mencoba masuk ke dalam pintu tersebut, ia dihadang oleh pria yang memakai jaket kulit. Awalnya, ia kalah melawan makhluk tersebut. Namun pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Ia pun masuk ke ruangan di balik pintu merah itu dan menemukan keberadaan Dalton. Dalton pun sangat senang bertemu dengan ayahnya. Lalu Josh mencoba membuka rantai yang mengikat kaki Dalton. Namun akhirnya diketahui oleh iblis berbadan hitam yang menjaga tubuh Dalton. Kemudian iblis itu menyerang Josh. Josh pun segera membawa Dalton pergi dari tempat itu. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai ke rumah, tetapi mereka diikuti oleh banyak roh jahat. Tubuh kosong Dalton menjadi sasaran empuk roh-roh jahat. Ketika roh Josh dan Dalton sudah sampai di rumah, Josh menyuruh Dalton untuk segera pergi ke tubuhnya. Dalton langsung mengikuti perintah dari ayahnya dan Dalton pun langsung pergi ke tubuhnya. Saat Josh hendak pergi ke tubuhnya, wanita tua itu muncul lagi di hadapannya. Josh pun berkata bahwa ia tidak takut lagi dengan wanita itu dan menyuruh wanita itu pergi darinya untuk selama-lamanya di dunia nyata. Alice, Rene, dan Tucker menjaga tubuh Josh, sedangkan Lawrence dan Specs menjaga tubuh Dalton dari roh-roh jahat. Tak lama kemudian, Josh dan Dalton akhirnya kembali tersadar, dan mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Dalton. Dan akhirnya selesailah misi penyelamatan. Di saat Specs dan Tucker membersihkan peralatan mereka di mobil, Alice dan Josh sedang berbicara di ruang tamu. Di saat Alice sedang membersihkan peralatannya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Josh. Saat ia menyentuh tangan Josh, Alice kemudian mengeluarkan kamera dan mengambil foto Josh secara diam-diam. Josh pun kaget dan marah karena Alice mengambil gambar dirinya. Namun ia memberikan reaksi yang terlalu berlebihan, tidak segan-segan mencekik leher Alice. Sehingga membuat Alice tidak bernapas dan akhirnya Alice pun meninggal. Rene yang sedang menemani Dalton di rumah makan sangat heran mengapa dari tadi ia tidak melihat Alice. Dia kemudian mencari Alice dan betapa kagetnya ia melihat Alice telah terbujur kaku di sofa. Di samping Alice, ia pun melihat kamera dan langsung mengecek kamera tersebut. Dan dia sangat terkejut karena melihat Josh telah berubah menjadi nenek tua. Ternyata di saat Josh kembali ke tubuhnya, wanita tua itu mengikutinya dan masuk juga ke tubuh Josh. Jadi, yang tadi membunuh Alice adalah wanita tua yang mengikuti Josh sejak kecil. Di saat Rene masih shock, Josh tiba-tiba berada di belakangnya. Dan cerita pun berakhir. Gimana Brudu Lovers, film ini memang punya alur yang sangat menarik ya. Maka dari itu, tunggu irit waktu membahas sequel dari film ini. Semoga para Brudu segera menjadi anjing garing kieu. Semoga para Brudu segera menjadi follow. Maaf, ini yang bikin naskah kacau. Oke, dah.